dipul lisannya dengan setiap alisan, baik lisan Al-Arabia, lisan Indonesia, Korea. Haram mana dipuli lisan, Allah sering puji dengan setiap alisan, dipuji setiap lisan. Allah dipuji bukan hanya dengan bahasa Arab saja, bahkan juga dengan bahasa Arab saja. Al-Ma'budi, sifatnya Allah, Allah itu disembah. Fikuli zaman, setiap tempat. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Alladzi la yakhlu, yang tidaklah kosong, min ilmihi, dari ilmunya Allah, makan satu tempat pun, maksudnya satu tempat mana saja pasti ilmunya Allah meliputinya. Jadi tidaklah satu tempat pun kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah wala yasbaru sya'nu nangkane, dan tidaklah menyibukkan Allah urusan dari urusan. Maksudnya urusan dari urusan tidak akan menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan puasa tidak akan menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla anil asbahi wal amdad, mulia al-aswa, dari tandingan dan sekutu. Allah itu mulia, tidak menurunkan aswa, tandingan dan sekutu. Wa tanazzaha sahibati wal aulad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanazzaha, tersucikan an sahiba, dari istri wal aulad, dan anak-anak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki dan juga tidak memiliki anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, wa nafadha tanakan apa? Terlaksana hukmuhu Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il ibad, dalam semuanya hamba, dalam semua hamba. Maksudnya hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlaksana, akan terjadi dan akan terpakai pada semua hamba tanpa terkecuali. Hukumnya Allah ingin memberikan kepada si A pada akan terjadi, la residen wala mereka wala apa, tetap akan terlaksana hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tumaktilu al-ukul bit-taksir, la tumaktilu al-ukul, akal-akal tidak bisa mentansil Allah. Apa tumaktil? Menyerupakan, akal-akal tidak bisa menyerupakan yang Allah dengan pikiran. Jadi akal itu ingin mengumpamakan Allah, memisalkan Allah, tapi dengan pikiran. Jadi akal itu memikirkan, akal itu berpikir bagaimana bisa memisalkan Allah itu kayak apa. Wala tatawahamul qulub bitaswir, dan juga hati
datang ke Allah, buruk-buruk tidak bisa mentawarkan Allah. Kenapa tidak bisa? Karena Allah mengatakan mulai datang sendiri baik wabur kami berkasi. Tidak ada sesuatu pun menyerupai Allah. Wabur Allah itu kami berkasi maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini adalah dalil bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa tumaksil Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa tertawa kamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini Allah. Nah. Qala sunnah wa rahmatullah. Laula asma al-husna. Lahu bagi Allah asma al-husna, nama-nama yang bagus. Wasifatul ula dan sifat-sifat yang tinggi. Allah mengatakan al-husnanu al-husna. Allah al-husna. Lahu bagi Allah ma'afis samawati wa ma'afis Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa ma'abainahumah dan apa-apa yang diantara yang ada di bumi. Wa ma'afisah dan apa-apa yang ada di bawah. Di bawah bumi. Wa intahihah bilakaw. Dan jika engkau menjelaskan dengan perkataan kainahu ya lam sirawakla, maka semuanya Allah mengetahui asirah rahasia wa'afa dan yang paling rahasia. Ingat ini anallah kainallah ya lam sirah. Allah mengetahui rahasia wa'afa dan yang paling rahasia, yang paling tersembunyi Allah mengetahui. Ahato dikuli syekh ilmah, telah meliputi dikuli syekh dengan segala sesuatu ilmah, ilmunya Allah. Hari ilmunya Allah meliputi, namanya diliputi otomatis dia mengetahui apa yang ada di dalamnya, ya kan? Kalau meliputi sesuatu diliputi otomatis sesuatu itu diketahui. Ilmunya Allah meliputi apa yang ada di alam dunia ini. Gerak-gerik kita dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita, ucapan kita, dengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kullam khuluqin ijta wa waqala, dan Allah lah menguasai, mengarahkan kullu syai segala kullu makhluqin sama makhluk izzatan wa hukman, terbentuk kemuliaannya dan hukumnya. Jadi kemuliaannya Allah mengarahkan segala makhluk, hukumnya Allah mengalahkan kepada segala makhluk. Wasi'a kulla syai' dan luas segala sesuatu. Luas apanya? Rahmatnya. Wa ilman dan ilmunya. Dan rahmatnya Allah meluasi segala sesuatu. Ilmunya Allah meluasi segala sesuatu. Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ma baina aydihim, apa-apa yang di depan mereka, wa ma khalfahum dan apa-apa yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bihi ilma. Allah menjelaskan dan mereka
tidak meliputi bini dengan Allah ilma ilmunya. Kalau makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah meliputi mereka, ilmu yang makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wala yusiru nabi ilma bi, kembali ke Allah yusiru na'i makhluk. Nah, maka Allah, kalau kita ngasih ini semakin ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun, Allah itu disifati bima wasata bihi nafsahu, bima dengan apa-apa wasata Allah mensifati bihi dengan ma nafsahu pada dirinya. Allah mensifati di mana? Di kitabil azim, dalam kitab yang agung. Allah memiliki sifat, dan sifat ini sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala lisan nabi wa karim, dan lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Karim yang mulia. Jadi yang berhak untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Allah sendiri. Kemudian cara Rasulnya, dan Rasulnya hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Qala Syekhul Muslim rahmatullahi alaihi. Yang kedua, as-sana'u 'ala Allah bil hamdi, pujian atas Allah. As-sana'u pujian Allah atas Allah bilhamdi, dengan hamd. Karena as-sana dengan hamdu berbeda. Kalau as-sana mujarradul hamd, sekedar pujian. Kalau alhamdu harus ada ta'zim dan harus ada mahabbah. Guna perbedaan al-madah as-sana dengan alhamd. Maka pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bilhamdi dengan pujian yang disertai dengan rasa cinta dan rasa ta'zim. Rasa cinta dengan rasa ta'zim. Nah, walhamdu zikru awsatil mahmudi al-kamilati wa as'alil hamidah ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Walhamdu adalah zikru, menyebutkan awsatil mahmud, sifat-sifat yang dipuji. Al-kamilat yang sempurna, tuh. Al-kamilat sifatnya al-sol, bukan al-mahmud. Kita ini menyebutkan sifat-sifat yang sempurna terhadap al-mahmud yang dipuji. Wa alil hamidah, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Di sini berarti kan yang mana nama berkomunikasi. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua hal, wasfun wa fi'lun. Sifatnya Allah pasti sempurna, perbuatan Allah pasti terpuji. Tidak mungkin perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tercela. Tidak mungkin sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercela. Pasti dia adalah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam sifat-sifatnya. Adapun perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terpuji, tidak mungkin tercela. Apa aja yang Allah telah berikan kepada kita, itu pasti terbaik untuk kita. Pasti itu adalah terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
ahli adalah zikru menyebutkan awsafil mahmuli, sifat-sifat khawarat, sifat-sifat yang dipuji, sifat-sifatnya yang dipuji, sifat-sifatnya zat yang dipuji, dan sifat-sifatnya ini al-kamilah yang sempurna. Ketika al-kamilah sifatnya mudhofnya, bukan sifat mudhofilahnya, ya, sifat mudhofnya bukan mudhofilahnya. Wa af'alil hamidah, dan menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah al-hamidah yang terpuji. Ini harus disertai dengan dua hal, ma'al mahabbati lahu wat-ta'zim, disertai dengan rasa cinta kepada yang dipuji, kepada yang dipuji, kepada orang yang dipuji, wat-ta'zim dan rasa pengagungan kepada yang dipuji. Kalau kita sekedar hanya memuji saja terhadap perbuatan-perbuatannya, dia disertai dengan rasa ta'zim wal mahabbah, maka itu bukan hamdun, bukan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pujian miliknya Allah, pujian dari makhluk terhadap sifat-sifatnya, terhadap perbuatan-perbuatannya. Ada mana alhamdulillah pujian hanya miliknya Allah, pujian yang disertai dengan mahabbah, dan pujian disertai dengan ta'zim kepadanya. Yang nomor tiga, innallaha, sesungguhnya Allah itu mahmudun, dipuji, dipuli lisanin, dengan setiap lisan, wa ma'budun, dan dipuji dan disembah, dipuli makan setiap tempat. Ayat maksudnya Allah itu mustahikun, berhak, wajah izun, dan boleh ayat mada, dipuji, dipuli luhatin, dengan setiap bahasa boleh Allah itu dipuji dengan setiap bahasa. Wa yu'gada dikulli buhatin, dan bisa disembah di setiap tempat. Jadi itulah Allah subhanahu wa ta'ala, boleh dipuji di setiap tempat, boleh dipuji dengan setiap lisan, dan boleh disembah di setiap tempat. Jadi kita mengharuskan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala harus tidak diarah atau sesuatu yang lainnya. Amin. Boleh kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor empat, si'atu ilmillah, luasnya ilmunya Allah. Di kaum ini karena keberadaannya layak lu, tidaklah sunyi, tidaklah kosong, min ilmihi, dari ilmunya Allah. Maka tempat ini menunjukkan luasnya ilmunya Allah, sebab satu tempat mana saja tidak akan lepas dari ilmunya Allah. Wa kamal kudratihi, wa kamal atas kepada siapa ilmi, wa kamal kudratihi, dan menunjukkan sempurna kemampuannya Allah. Wa ihatatihi, dan sempurna perliputannya Allah. Kenapa kudratnya Allah itu sempurna, dan kenapa ihatatnya Allah itu sempurna? Min haitsu, dari segi la yujihi amrun an amrin, tidaklah yulhihi, melalekkannya Allah, amrun, satu perkara dari satu perkara yang lain. Jadi satu perkara dari perkara yang lain itu tidak bisa melalekkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti ilmunya Allah. Kudrohnya Allah tadi amrun an amrin tidak melalaikannya. Perkara di perkara satu yang lainnya tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sempurna ihatanya Allah dan menunjukkan sempurna kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5, ultimatuhu wa kibriya'uhu, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kibriya'uhu dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarafu'uhu dan terangkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dibaca wa tarafu'uhu ya, wa tarafu'uhu dan terangkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. An kulli syabihin, dari setiap syabihin permisalan, waniddin tandingan, waniddin mumathilin dan tandingan yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, tandingan yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala terangkat? Dari Allah terangkat untuk Allah dari setiap tandingan ini. Kenapa? Sebab likamali sifatihi, karena sempurna sifatnya Allah. Min jami'ul wujud, dari semua zat. Jadi karena sempurna sekali sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi, maka tidak ada tandingan bagi Allah. Tak ada yang menandingi Allah. Siapa yang sifat-sifatnya Allah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak akan. Yang nomor 6, tanazzuhu wa taqaddusuhu. Tanazzuhu, bersihnya Allah atau tersucikannya Allah. Wa taqaddusuhu, dan tersucikannya Allah. An kulli zawjatin, dari setiap istri. Waladin dan anak. Allah enggak punya anak, wala enggak punya istri. Kenapa kayak itu? Wadzalika, yang demikian itu likamalihi nau, karena sempurna kekayaannya Allah. Sempurna kekayaannya Allah. Sempurna ketidakbutuhannya Allah. Tapi Allah enggak butuh anak. Allah enggak butuh istri. Karena sempurna ketidakbutuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 7, tamamu iradatihi wa sultanihi, sempurna iradatihi, kehendaknya Allah. Wa sultanihi, dan kekuasaannya Allah. Kehendaknya dan kekuasaannya sempurna sekali. Kok bisa dikatakan sempurna? Lihat, binufudhi qada'ihi, dengan terlaksananya qada'ihi, qada'nya Allah, keputusannya Allah. Di jami'il ibad, dalam semua hamba. Karena keputusannya Allah itu terlaksana pada semua hamba-hamba, menunjukkan sempurna iradanya Allah, sempurna kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balayam nahu, tidaklah mencegahu kembali kepada Allah. Kuwatu mulkin, kekuatannya suatu kerajaan. Wala kasratu adadin, dan juga banyaknya bilangan. Wa malin, dan harta. Kekuatannya kerajaan tidak akan menghalang keputusannya Allah. Banyaknya bilangan tidak akan menghalang keputusannya Allah. Banyaknya harta tidak akan menghalang keputusannya Allah. Jadi kata orang kerajaan besar, kuat, tidak akan terhalang keputusannya Allah. Hancur, hancur. Pertengahan. Banyaknya orang, banyaknya pasukan, ribuan atau berjuta atau bertriliun pasukan, tidak akan menghalang kepada keputusan Allah. Atau kayanya seberapapun, tidak akan bisa menghalang
telah menunjukkan sempurna sekali iradanya Allah dan sempurna sekali sultannya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 8, Utmatullahi keagungan Allah. Fauqa ma yatasawwaru. Utmatullahi keagungan Allah. Fauqa ma yatasawwaru. Keagungan Allah di atas apa-apa yang di atas yang bisa dibayangkan. Di atas, ya, Uzmatullahi fauqa ma yatasawwar. Keagungan Allah di atas jernih, di atas di atas yang dibayangkan. Berarti apa? Berarti gak bisa dibayangkan. Uzmatullahi keagungan Allah fauqa ma yatasawwar. Di atas apa-apa yang dibayangkan. Jadi maksudnya gak bisa dibayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di haitsu dari segi la tastati'u al-uqul, akal tidaklah mampu. Lau bagi Allah tampilan untuk mengumpamakan, untuk mempermisalkan, akal tidak mampu. Wala tatawahamu al-qulub, dan akal pun tidaklah bisa mereka-reka. Lau bagi Allah suratan bentuknya, hati itu gak bisa mereka-reka, mengira-ngira, mengkira-kirakan, membayangkan bagaimana bentuknya. Gak bakal bisa. Itu menunjukkan utmatullah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab li'anallah alaysa ka'asli syaih wa wassamu'u rafir. Sebab Allah tidak ada permisalan yang semisal Allah Subhanahu wa taala wa wassamu'u rafir. Jelasin insya Allah, ini fakta yang pertama sudah saya lihat. Fakta yang kedua, laulah ma'ul husna itu ikhtisasullahi bil asma'ul husna wa sifatul ula. Ikhtisasullah, Allah memiliki kekhususannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna, nama-nama yang bagus, wa sifatul ula yang tinggi. Sebelah istiwa Allah, 10 istiwa Allah ala arsy. Istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Wa huwa, dan Allah ulu di atasnya arsy. Wa istiqraruhu, dan dia menempati alai di atas arsy. Alal wajhil la'ikili, dengan bentuk yang cocok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal istiwa'u wa'ala e'ulu wa istiqra'u. Ala istawa'u ibana ulu wa istiqra'u. Di atasnya arasy, dan menempati di atasnya arasy. Sebelah umum mulkihi, umumnya kerajaannya Allah. Umumnya kerajaannya Allah mencakup lisamawati wal ard, kepada langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya. Wa ma tahta, dan apa-apa yang di bawah bumi. 12. Syatu ilmihi, luasnya ilmunya Allah. Wa kuwatu qahrihi, dan kuatnya kekuatannya, kepekatannya. Syatu ilmi, luasnya ilmunya Allah. Wa kuwatu qahrihi, dan kuatnya keperkasaannya Allah. Wa hukmihi, dan kuat hukumnya Allah. Wa annal khalqa, dan bahwasanya makhluk. La yuhitu nabihi, tidaklah mereka-mereka ini meliputi bihi, dengan Allah, ilmunya. Kenapa mereka tidak bisa meliputi Allah? Liputuri idrakihim, karena pendeknya pengetahuan mereka. Amma yastahiqu rabbu, dari apa-apa yang berat bagi Rabb al-Azim, yang mereka yang dia itu memiliki sifat al-kamal wal-uzma, dari sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Dari situlah
mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala karena kusuri idrakihim, karena pendeknya pengetahuan-pengetahuan mereka amma dari apa-apa yastahiqu, yang layak bagi amma sabu al-abimu berupa lingsisa terkama wal-udama.